Sementara itu cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menyapa warga Jakarta Utara. Belusukan Gibran ke permukiman padat penduduk di Warakas untuk bertemu warga dan meninjau bakti sosial berupa pemeriksaan kesehatan gratis yang diselenggarakan oleh relawan pendukung paslon Prabowo Gibran. Gibran membagikan buku bacaan pada anak-anak di dekat lokasi pengobatan gratis. Gibran sempat berbincang dengan warga di warung kopi sambil memaparkan program dan juga visi-misi Prabowo Gibran kepada masyarakat.